Sobat Properti, kembali lagi di channel Olive Property. Hari ini Olive mereview rumah dari Madland Cyberbury dengan ukuran 7x15, 8x15, dan 9x17. Untuk rumahnya itu premium dan mewah ya. Nah, ini adalah penampakan dari rumahnya dengan ukuran 8x15 dengan luas tanah 120 meter persegi, luas bangunan 167 meter persegi, bangunannya 3 lantai ya. Kamar tidurnya 3+1 dan kamar mandinya 3. Untuk carportnya bisa muat dengan 2 mobil. Dan untuk lantainya pun sudah menggunakan anti seat kasar ya, ya supaya tidak licin. Dan untuk kanopinya pun juga sudah include ya. Nah, di sebelah kanan sini terdapat area servis, yaitu kamar tidur dan kamar mandi ART. Mari kita masuk ke dalamnya. Nah, begitu masuk, kita langsung ketemu dengan area inner garden. Untuk area taman dalamnya, udara dan pencahayaannya sangat baik ya. Nah, di sebelah kanannya terdapat satu kamar mandi yang sudah terdapat area shower, toilet, dan wastafel. Dan biasanya bisa digunakan untuk tamu. Nah, di sebelahnya terdapat kamar tidur tamu atau kamar tidur untuk orang tua. Cukup besar ya kamarnya. Nah, untuk di sebelahnya terdapat dapur kotor yang langsung menuju ke kamar tidur atau kamar mandi ART yang bisa langsung keluar menuju ke rumah. Nah, pas masuk lagi kita terdapat living room yang terdapat jendela kaca besar yang berguna sebagai pencahayaan alami sehingga maksimal ya. Untuk di sebelah kanannya terdapat area dining yang bisa muat untuk meja makan dengan ukuran 6 kursi. Dan di sebelahnya lagi terdapat dapur bersihnya. Dan untuk lantainya pun sudah menggunakan kuarda atau setaranya. Mari kita naik ke lantai duanya. Begitu naik, kita langsung ketemu dengan ruang utama yang begitu nyaman ya. Untuk ruang utama ini bisa juga digunakan sebagai area bermain anak atau tempat belajar anak atau tempat bekerja. Nah, di sebelahnya pun terdapat kamar mandi sharing yang sudah terdapat wastafel, kloset, dan area shower. Nah, di sebelah kanan terdapat kamar tidur anak yang cukup besar ya dan nyaman banget nih. Dan untuk kamar tidur masternya yang besar dan mewah terdapat balkonnya ya. Dan terdapat walk-in closet juga. Untuk walk-in closetnya terdapat kamar mandi. Nah, ini adalah walk-in closetnya. Terdapat kamar mandi dalam yang cukup besar juga dan mewah. Dan
ini adalah penampakan dari kamar mandi dalam kamar tidur utama. Mari kita naik ke lantai tiganya. Nah, pas mau naik, terdapat skylight yang tinggi ya, berguna sebagai pencahayaan alaminya supaya maksimal. Dan ini adalah penampakan dari lantai yang ketiganya. Bisa kita gunakan sebagai area kerja, area barbecue, bersantai dengan keluarga, dan lain-lain. Untuk lokasi Treasure Madland ini, lokasinya sangat strategis ya, karena hanya 1 menit dari Rumah Sakit Internasional, 3 menit ke pintu tol, 24 jam security, kolam renang, 5 menit ke kebun jeruk, dan dekat dengan pom bensin dan Rumah Sakit Mandaya. Jika Anda berminat, bisa menghubungi nomor Olive yang ada di kanan bawah, yaitu di 0853-6891-8487. Dan jika sahabat properti ingin menitipkan properti Anda untuk dijual oleh Olive, boleh ya, silakan menghubungi nomor Olive. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video Olive yang selanjutnya. Terima kasih.